Ini dianggurin aja nih. Telur. Ini telur dadar pakai petai. Nih, jadi apa namanya telur yang udah dipetein ya guys. Oh my god. Guys, lihat guys, kalian harus lihat petainya nggak pelit sama sekali. Ayo guys, telur dadar ada petainya. Ayo, nih keluarin dulu ya. Ayo, makan. Jadi petainya itu nggak menghilangin rasa ya? Bener. Jadi fresh, seger, kayak pas dimakan kriuk-kriuk gitu loh. Kenyek-kenyek gitu ya. Ini paling enak war. Telur, pete, diwok-wok pakai udangnya nih. Petainya juga bener-bener fresh loh guys. Banget guys. Yuk, ah, kita makan dulu guys. Mari makan. Uwak-uwak nasi disusul sama udang dan telur dadar ini asli sih. Aku suka banget, apalagi ada sensasi renyah dari petainya. Guys, yang masih bingung mau makan apa, kalian bisa order udang telur asin ini ya. Karena buat aku, ini bener-bener rekomen. Udah. Udang, ketemu telur, pete, nasi anget, itu udah perpaduan yang paling the best. Udah endol tuh, endol tak kendol-kendol. Oh, ngunah. Ngenah pisan ya teh. Ayo, aku udah gak bisa berkomen-komen lagi ya guys ya. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa yang kita makan hari ini, jangan lupa di follow Instagram Bikin Lapar @BikinLaparTransTV. Langsung di follow sekarang ya.